Takut kalau misalnya nggak punya kemampuan untuk bisa membuat game, karena acara ini kan yang nggak ditujukan untuk membuat game saja tapi untuk semua orang. Asik, harus sering ada acara kayak gini ya, buat ngasah kreativitas dari mahasiswa-mahasiswa juga yang orang yang suka sama bikin game. Kayaknya sangat menyenangkan kalau bisa acara ini rutin diadakan tiap bulan. Yang sekarang temanya dikasih sama penyelenggara game-game yang global, jadi kita nggak tahu sampai hari hanya temanya apa. Dan kemudian timnya beda kan, setiap game-jam kan kita ketemu orang baru, jadi timnya juga ganti, jadi belajar kerja dengan orang lain.